pria yang juga ada ketua DPRD Bangka Tengah itu harus ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Emosi karena suara bising petasan, seorang pria di Bangka Tengah melakukan tindak kekerasan pada anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, pria yang juga ada ketua DPRD Bangka Tengah itu harus ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun korban berjumlah dua orang, masing-masing berinisial RA berusia 16 tahun dan DS berusia 15 tahun. Keduanya mengalami luka di bagian wajah, kaki, dan dada. Kondisi korban inilah yang membuat orang tua tak terima dan melaporkannya ke Polresta Pangkal Pinang. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh Rizky Rianda Palevi dari Bangka Pol. Silakan. Ya, Siska, untuk kasus bermula pada Sabtu tanggal 8 April kemarin saat sejumlah anak, ada sekitar 5 orang dari Desa Mesu Timur, Pangkalan Baru ini bermain petasan di desa seberang atau desa Jeruk, Pangkalan Baru, dan saat bermain petasan itu tepat berada di depan rumah Unyil atau pelaku. Dan saat kasus ini juga bermula dari pelaku yang merasa terganggu dengan suara bising petasan yang berada di tepat di depan rumahnya. Dan saat kejadian, pelaku ini sempat menegur para anak-anak yang bermain petasan, lalu anak-anak ini mencoba untuk langsung kabur, dan hal ini yang jadi diduga pelaku ini naik hitam dan berusaha mengejar, lalu berhasil mendapatkan dua orang anak yang korban ada DS, dan pelaku ini melakukan sejumlah kekerasan terhadap anak. Mulai dari pukulan ke arah wajah, dada, dan kaki pada Sabtu. Dan hal inilah yang membuat pada besokan harinya pihak dari kedua orang tua korban ini langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Pangkal Pinang untuk ditindaklanjuti. Dan untuk hal kasus ini sebelumnya diketahui juga Unyil ini merupakan adik kandung dari Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Mehwa. Dan Mehwa sendiri pun juga sempat turun tangan untuk melakukan sejumlah mediasi antara pelaku dan para korban. Namun untuk mediasi tersebut hingga saat ini tidak mencapai titik temu, hingga pada kemarin siang pihak dari Polres Pangkal Pinang pun sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus ini dan menetapkan Unyil ini sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Dan untuk pasal yang dikenakan terhadap pelaku, yakni pasal 80 ayat 1 Undang-Undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.